selamat malam teman-teman. Ini Cauldron di Kota Paris. Ini dalam rangka Paris 2024 Olympics. Hari ini 31 Juli 2024. Karena cuaca mungkin agak mendung ya, jadi kayaknya Cauldronnya tidak akan jadi terbang. Nah, ini sudah ada pengumuman. Jadi kalau cuaca buruk, dia tidak akan terbang ke atas. Mungkin lain kesempatan, kalau kita ada waktu, kita kembali lagi ke sini. Ini di Taman Tuileries di Kota Paris. Hari ini malam hari, jam 10 malam waktu setempat. Ini dalam rangka Paris 2024 Olympic, dibuat cauldron atau balon udara terbang ini. Ini tidak menggunakan bahan bakar ya, tapi ajaib, dirancang khusus, dia bisa terbang. Biasanya tiap malam dia akan terbang dan kembali lagi ke tempat ini. Oke, ikuti terus perjalanan Panjoy Paris. Jangan lupa bantu di like, di share, dan di subscribe. Terima kasih. Salam sehat. Jangan lupa bantu di like, di share, dan di subscribe Panjoy Paris.